Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam, kita telah pun menerima berita pemergian anggota bomba yang menjadi mangsa rusuhan di Kuil Seri Mahamar Yaman, iaitu saudara Muhammad Adib. Muhammad Adib pergi selepas beberapa minggu bertarung nyawa akibat dibelasah oleh para perusuh di kuil tersebut yang menyebabkan beberapa organ dalaman beliau dan juga tulang temulang beliau mengalami kecederaan yang parah. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan mendoakan agar mereka semua tabah dan cekal dalam menghadapi musibah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Adib tak sepatutnya menjadi mangsa. Beliau bukannya polis, beliau bukannya tentera. Beliau cuma anggota bomba. Yang tugas mereka adalah untuk memastikan keselamatan harta benda dan juga membantu orang lain. Adib tak sepatutnya mangsa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepatutnya 22 hari Disember, hujung minggu ini, Adib akan melangsungkan perkahwinan. Tetapi takdirnya, Adib menjadi mangsa. Memang mudah untuk kita menunding jari kepada para perusuh yang membelasah Adib sehingga Adib meninggal. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita harus tidak lupa kepada punca utama kejadian ini. Dan saya boleh letakkan tanggungjawab punca utama kejadian ini kepada dua individu. Iaitu Menteri Perpaduan P. Waitamurti dan juga Exco Kerajaan Negeri Selangor iaitu V. Ganabati Rao. Mereka berdualah punca utama terjadinya perkara yang seteruk ini. Darah Adib ada di tangan mereka. Kenapa saya kata begitu? Baik. P. Waitamurti di hadapan bangunan parlimen atas kapasiti beliau selaku Menteri Perpaduan sebagai senator terang-terang menyalahkan pihak polis. Terang-terang Waitamurti mengatakan polislah antara penyebab kenapa rusuhan itu menjadi teruk. Bila menteri pun cakap macam tu, bila pemimpin masyarakat cakap macam tu, apa akan jadi kepada masyarakat? Bila orang-orang India yang merosoh di kuil tersebut melihat, mendengar pemimpin mereka berkata demikian, apa mereka akan rasa? Sudah tentulah apa yang dicanangkan oleh pemimpin itulah lebih lagi dirasa oleh pengikut-pengikutnya. Jadi mereka pun bertindak agresif bukan sahaja kepada polis tetapi kepada semua anggota beruniform. Kejadian Muhammad Adib dibelasah berlaku betul-betul selepas kenyataan Waitamurti. Ganabati Rao pula, selaku Exco Kerajaan Negeri Selangor, terang-terang dalam status FB beliau yang telah ditularkan, menyalahkan sekumpulan Muslim. Terang-terang Ganabati Rao meletakkan kesalahan kaum di dalam status FB beliau. Bila orang baca status FB beliau, apa akan jadi? Orang-orang India akan rasa apa? Mereka akan menjadi marah kepada orang-orang Muslim. Dan mereka pun akan bertindak lebih agresif. Yang buat kenyataan-kenyataan ini bukan Mahachai. Bukan orang macam aku, bang. Bukan orang biasa-biasa, bukan Facebooker biasa, tidak. Yang buat kenyataan ini adalah pemimpin masyarakat. Adalah Exco, menteri. Kenyataan mereka ini berpengaruh. Dan kerana pengaruh kenyataan mereka inilah yang mengakibatkan rusuhan pada ketika itu menjadi lebih teruk. Sehingga mengakibatkan lebih banyak kenderaan yang dibakar dan mengakibatkan kematian Muhammad Adib. Mudah kalau kita nak salahkan kepada mereka yang membelasah.
Tetapi jangan kita lupa, jangan kita abaikan punca utama mengapa mereka membelasah. Para perusuh itu sepatutnya tidak ada hak langsung untuk membelasah anggota keselamatan. Kok ya pun korang nak merusuh, janganlah sampai belasah polis, belasah bomba dan sebagainya. Tetapi mengapa mereka berani? Sebab kenyataan-kenyataan menghasut oleh pemimpin-pemimpin ini. Polis telah pun mengubah klasifikasi kes daripada kes cubaan bunuh kepada kes bunuh yang boleh membawa kepada hukuman mati mandatory. Dan saya sangat bersetuju dengan tindakan polis tersebut. Sangat-sangat bersetuju. Dan kita menggesa, kita mengharapkan pihak polis segera menangkap dan juga menghukum dan juga memastikan mereka yang bertanggungjawab ini menerima balasannya setimpal. Bukan sahaja mereka yang meletakkan tangan dan kaki mereka ke atas badan Mama Adib, tetapi hukum juga pemimpin-pemimpin yang kurang ajar ini, yang bertanggungjawab menghasut rakyat sehingga menyebabkan kekacauan menjadi lebih teruk. Jangan letakkan kesalahan pada bahu orang lain. Anda, Vaita Murthy, Ganapati Rao, anda bertanggungjawab. Yang paling cikai kita mahu dilakukan ke atas mereka berdua ini ialah pecat mereka dari jawatan masing-masing. Itu paling cikai, paling kecil. Pecat dari jawatan mereka. Kita tidak mahu dan kita tidak perlukan orang-orang yang teruk seperti ini menjadi pemimpin masyarakat. Kita tidak mahu dan kita tidak perlukan orang-orang seperti ini berada dalam kerajaan. P. Vaita Murthy, konon Menteri Perpaduan. Perpaduan apa yang kau bawa? Bila kau naik jadi menteri, makin tidak berpadu rakyat, berpecah belah kerana kenyataan-kenyataan bodoh daripada kau. Kenapa tirang kau sebagai exco? Apa yang kau buat? Masalah kuil itu pun kau tak boleh selesaikan. Sebab dia bukan jadi exco baru sehari dua. Kerajaan Pakatan Rakyat hingga ke Pakatan Harapan dah pegang kerajaan Selangor ini dah lebih 3 penggal. Dan masalah kuil ini masih tak selesai sampai sekarang. Siapa yang harus dipersalahkan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama menggesa pihak polis, menggesa pihak berkuasa, menggesa kerajaan Malaysia untuk mengambil tindakannya sewajarnya kepada culprit-culprit ini, kepada mereka yang bertanggungjawab ini. Jadikan kematian Mama Adib sebagai kematian terakhir akibat daripada kelancangan, daripada kebobrokan, daripada mulut yang tak sekolah daripada para menteri ini. Sama-sama kita doakan agar roh Muhammad Adib dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa beliau. Dan kita doakan agar Muhammad Adib diletakkan di kalangan para syuhada, insya-Allah.